Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Star Friends, bertemu lagi dengan saya Firly Zarandwiana di Star Farm TV, channel kesayangan para petani dan peternak Indonesia. Nah, kali ini sebelum kita membahas mengenai obat yang sudah ada di depan saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, kemudian nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Star Farm TV. Selain itu, dibantu juga ya untuk like, share, dan juga komennya. Terima kasih. Oke, kali ini kita punya satu produk, ini namanya adalah Triponil. Produk ini merupakan produk yang diproduksi oleh Intersemi. Oke, jadi kalau kalian punya satu box ini, kalian nanti dapat satu kertas petunjuk di sini cara penggunaan, dosis dan lain sebagainya, tapi dalam bahasa Inggris dan bahasa apa ya ini? Saya enggak tahu nih. Bahasa asing. Dan kalian bakal dapat ini dalam kemasan saset sebanyak 10 saset. Masing-masing satu sasetnya ini beratnya 2,36 gram. Oke, langsung aja kita bahas Triponil ini obat untuk apa sih? Kita baca di sini ya. Oke, Triponil ini merupakan obat khusus hewan untuk pengobatan parasit darah yang disebabkan oleh parasit darah trypanosomiasis dan piroplasmiosis. Nah, untuk komposisinya setiap saset Triponil ini mengandung dimethoxazine acetate sebanyak 1,05 gram, kemudian Phenazone sebanyak 1,31 gram. Jadi dari 2,36 gram ini mengandung kedua bahan tadi. Nah, kemudian ini tuh cara menggunakannya seperti apa? Nah, kalian bisa beli pelarut atau cairan untuk melarutkan injeksi seperti ini. Ini contohnya, ini kita punya Adesta. Dari Medion ada yang 100 ml dan 500 ml. Kalau kalian punya yang lebih kecil juga nggak apa-apa, karena ini digunakannya satu saset ini dilarutkan ke dalam 15 ml dari pelarut ini. Nah, kemudian nanti setelah itu digunakan secara injeksi, yaitu secara subkutan dan juga intramuskular, itu bisa subkutan dan intramuskular. Nah, untuk dosisnya 1 ml dari larutan Triponil dengan cairan ini itu digunakan untuk berat badan 20 kg pada hewan seperti sapi, kambing, domba, kerbau, anjing, babi, dan juga kucing. Nah, itu bisa ya hewan-hewan itu. Jadi digunakannya tadi 1 ml per 20 kg berat badannya. Nah, kemudian obat ini juga memiliki waktu henti obat. Kalau di kemasannya di sini tersedia untuk hewan pedaging itu 21 hari, kemudian untuk hewan yang diambil susunya itu 4 hari. Nah, untuk sifat-sifatnya, dimethoxazine acetate termasuk obat kelompok diamidin aromatik yang aktif terhadap parasit darah trypanosomiasis dan piroplasma atau piroplasmosis. Dimethoxazine acetate ini bekerja dengan cara mengganggu proses glikolisis aerob yang berguna dalam sintesis DNA parasit. Kemudian bahan yang kedua itu Phenazone adalah kelompok obat antipiretik, antiinflamasi, dan analgesik untuk terapi simptomasis sebagai penurun panas, anti radang, serta mengurangi rasa sakit akibat penyakit parasit darah dan reaksi post-injeksi. Nah, Star Friends, itu dia tadi mengenai Triponil. Jadi kalau kalian berminat untuk membeli Triponil, jangan lupa sertakan juga pelarut injeksinya. Ini kalau di toko kita di Star Farm itu tersedia ada Adesta. Nah, kalau kalian berminat terhadap produk ini atau produk Adesta ini, kalian bisa datang langsung ke Star Farm Store yang beralamat di Jalan Raya Ciherang, nomor F3 RT5 RW10, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Atau kalian juga bisa menghubungi nomor WhatsApp dan nomor telepon yang tertera di bawah ini.
Selain itu, kalian juga bisa berbelanja melalui marketplace yang tersedia di Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak, dan JDID. Nah, itu saja informasi yang bisa kita berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.